الحسنين يقبل قولي. الحمد لله masih lagi diberi kesempatan untuk kita bersama-sama berada di dalam satu keadaan yang paling disukai oleh Allah dan Rasul. Masih lagi Allah menjaga hati-hati kita untuk menggunakan masa yang ada sebaiknya, sama ada dengan zikirnya, sama ada dengan bacaan Al-Qurannya, atau sekadar duduk diam, di dalam masjid ini. Jika tidak berbuat apa-apa sekalipun dengan niat untuk beriktikaf, insya-Allah semua keadaan kita, semua masa yang telah kita habiskan di sini, insya-Allah dikira ganjaran pahala ibadah di sisi Allah. Jadi sebagai mengisi masa sementara menunggu azan Zuhur pada hari ini, sedikit perkongsian, sedikit cerita yang nak dikongsikan bersama dengan tuan-tuan semua yang dirahmati Allah. Sambungan siri yang diberi tajuk Jauhilah Maksiat Zahir, yang mana sebelum ini telah diceritakan tentang secara umum tentang maksiat zahir, kemudian disusuli pula dengan tajuk kecilnya iaitu mengumpat. Ada keadaan kita boleh mengumpat? Telah dinyatakan beberapa keadaan yang diharuskan mengumpat pada bulan yang lepas, dan pada minggu ini insya-Allah akan dikongsikan beberapa perkara yang dalam tajuk kecilnya iaitu berdusta dalam menjaga anggota lidah. Ia dijadikan bagimu supaya memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala dan juga membaca Al-Quran, dan dengannya juga engkau menunjukkan sekalian hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah Ta'ala dan juga negeri akhirat. Jadi dengan lidah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbanyakkanlah zikir, perbanyakkanlah membaca Al-Quran, perbanyakkanlah kata-kata baik, kata-kata yang dapat membawa seseorang kepada mengingati Allah, kata-kata yang dapat apabila orang dengar, seseorang itu akan ingat kepada Allah dan kembali kepada jalan kebaikan. Dan dengannya engkau menyuruh berbuat kebajikan dan menegah berbuat kejahatan. Dan dengannya engkau dapat menyatakan segala hajatmu yang berkaitan dengan dunia dan akhirat yang terkandung di dalam hati. Jadi perkara pertama berkenaan dengan anggota lidah, dinyatakan di sini, maka peliharakanlah lidahmu daripada 8 perkara. Peliharakanlah lidahmu daripada 8 perkara. Iaitu yang pertama adalah kenaan dengan dusta, atau dikatakan dalam bahasa lain berbohong, atau dengan bahasa yang lagi mudah, tipu. Engkau peliharakan lidahmu daripada berdusta, sama ada sungguh-sungguh atau bersenda-senda, bergurau. Jangan engkau membiasakan berdusta itu dengan bersenda-senda, kerana yang demikian membawa kepada berdusta yang sungguh-sungguh. Asalnya saja nak main-main, nak buat lawak, nak jadi seorang pelawak, ataupun nak buat apa nama kita namakan sebagai istilah dia prank. Buat satu, ada satu rancangan lah. Kita sukalah tengok rancangan duk prank orang dengan cerita-cerita yang tipu, sama ada dengan cara yang menakutkan atau sebagainya, atau cara yang boleh mendatangkan kemarahan. Kita tengok sukalah. Kita menonton rancangan TV itu sukalah tengok.
Tapi dalam suka-suka tu kita ingat, kena ingat asalnya dengan main-main itulah, dengan bersenda-senda itulah akan membawa kepada benda yang sungguh-sungguh. Sebab itulah awal-awal lagi kita kena perhatikan, kita kena sekat lagi perkara benda-benda yang boleh membawa kepada keburukan. Walaupun dalam masa yang sama kita rasa benda itu benda yang tak ada masalah untuk berhibur. Hiburan ada batas dia, hiburan ada cara dia. Kerana ini Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata bahawa berdusta itu ibu segala dosa yang besar. Mula daripada tipu kecil-kecil, kemudian bawa kepada tipu yang besar-besar, sehinggalah tipu dalam bab masalah-masalah takbiran dan sebagainya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Nasa'i, dinilaikan sebagai hasan. Iyyaka wal kadhib fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Yang bermaksud takutilah kamu daripada berdusta. Sesungguhnya orang yang berdusta itu berserta orang yang berbuat maksiat, kedua-duanya di dalam api neraka. Jadi besar jugalah perkara berdosa ini, perkara berbohong ini, besarnya ke atas sama ada atas individu dan masyarakat atau atas sebuah negara. Diletakkan dua keadaan atau dua hukum perkara berkenaan dengan berdusta atau berbohong. Yang pertamanya, ada kalanya wajib berdusta. Dan yang keduanya, ada keadaan yang boleh berdusta atau harus berdusta. Bukan sunat. Dan kita selalu sebut tipu sunat itu tak ada. Siapa yang mempeloporinya pun tak tahu lah. Tipu sunat tak ada. Yang ada bila keadaan dia wajib berdusta dan bila keadaan dia harus berdusta. Yang pertamanya, bila mana yang dikatakan seseorang itu wajib berdusta. Terkadang berdusta itu menjadi wajib dan terkadang menjadi harus. Contoh keadaan yang wajib berdusta ialah seperti ia berdusta disebabkan hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan cara kezaliman. Seseorang sahabat kita atau siapa yang kita kenali dalam keadaan hendak dibunuh oleh orang yang zalim dengan cara yang zalim, dengan tanpa sebab ataupun dengan sebab yang tidak boleh diterima, maka keadaan inilah kita boleh berdusta, wajib berdusta supaya dapat menyelamatkan saudara kita itu daripada dibunuh dengan cara yang zalim, dengan cara kezaliman. Yang kedua, keadaan dia atau melaksanakan harta pertaruhan atau harta amanah. Apabila diamanahkan oleh seseorang kepada sesuatu harta supaya tidak terlepas kepada orang yang zalim, maka keadaan itu kita wajib berdusta. Apabila terlepas kepada orang yang zalim, bermacam-macam adalah yang akan berlaku. Kerana amanah itu adalah sesuatu yang sangat besar yang perlu kita pegang. Atau yang ketiganya, hendak memeliharakan harta orang muslim atau isteri orang muslim daripada hendak dizalimi oleh orang, sedangkan tiada cara lain untuk melepaskannya melainkan dengan berdusta, maka ia wajib berdusta. Itu keadaan-keadaan dalam kategori kita wajib berdusta supaya dapat menyelamatkan keadaan-keadaan tersebut daripada tangan mereka-mereka yang zalim ataupun daripada keadaan-keadaan yang lebih buruk. Dan yang kedua, hukum yang kedua iaitulah harus berdusta. Harus ni maknanya boleh. Tapi kalau bahasa Indonesia, harus ni wajib.
bahasa Indonesia harus itu wajib, tapi bahasa kita harus itu maknanya boleh. Misal yang harus berdusta ialah seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahi. Dua sahabat kita atau ada dua kumpulan yang berkelahi atas apa-apa sebab sekalipun. Jadi untuk mendamaikan mereka, untuk menjadikan keadaan lebih baik, lebih aman, apabila ada dua pihak yang berkelahi, maka harus kita buat satu cerita yang kita reka sendiri, kita yang tak betul, supaya kedua-dua pihak itu berdamai, supaya kedua-dua pihak itu dapat meninggalkan atau menghentikan perkelahian mereka tersebut. Dan orang yang berbantah-bantah, namanya lebih kurang dengan yang berkelahi adalah berbantah-bantah berkelahi, atau keduanya mendamaikan antara dua isterinya. Dua isteri yang mana berkenaan dan sebagainya. Jika tiada cara lain pada yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka haruslah berdusta. Ada dua keadaan, macam mana jika berlaku kepada kita atau dapat maklumat kepada kita dua keadaan tersebut. Jadi kita boleh nilailah yang mana yang keadaannya yang kita wajib berdusta ataupun keadaan itu harus kita berdusta. Bukan hanya semata-mata untuk bergurau senda, semata-mata untuk mendapatkan populariti, dapatkan pengaruh di kalangan sesebuah masyarakat, maka kita bercakap dalam keadaan yang tidak betul, cerita benda-benda yang tak betul dan sebagainya, semata-mata untuk kepentingan diri dan sebagainya, maka itulah keadaan yang dilarang. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, maksudnya, dan setiap maksud yang bagus yang sama-sama sampai kepadanya dengan cara benar atau dengan cara berdusta, maka haram berdusta di dalamnya. Dan jika dapat sampai kepadanya dengan cara berdusta, tiada dengan cara yang benar, maka harus berdusta padanya. Kiranya penghasilan maksud itu harus dan wajib berdusta, kiranya penghasilannya itu wajib. Walau bagaimanapun, dalam menjaga kebenaran itu, manakala ada di dalam benar itu menumpahkan darah orang Muslim yang bersembunyi daripada orang zalim, maka berdusta di dalamnya itu wajib. Bagaimana keadaan tadilah, bila ada keadaan saudara Muslim kita yang boleh membawa kepada pertumpahan darah di atas sebab tangan-tangan yang zalim, maka keadaan itulah boleh berubah kepada wajib untuk kita berdusta. Manakala tiada sempurna maksud perang sabil atau berperang dengan pelampau, atau mendamaikan orang yang berkelahi, atau untuk mencenderungkan hati orang yang dilukai melainkan dengan berdusta, maka harus berdusta pada yang demikian. Tetapi patut dipelihara daripada berdusta itu dengan sedapatnya. Walaupun diharuskan berdusta, walaupun boleh berbohong atas sebab-sebab yang disebutkan, tetapi seboleh-bolehnya, sedapat-dapatnya, jagalah, carilah jalan yang lain, carilah keadaan-keadaan yang lebih baik supaya kita tidak terbawa-bawa kepada untuk berbohong atas sesuatu perkara. Walaupun dikatakan boleh, tetapi cubalah. Supaya apa? Supaya menjaga hati kita, supaya tidak menjadi kebiasaan kepada kita untuk melakukan pembohongan tersebut atau berdusta. Jadi bila kalau selalu sangat jumpa orang berkelahi, sebagai contoh keadaan kita ni duduk dalam keadaan yang selalu jumpa dua pihak.
pihak yang bermusuhan. Bila jumpa, kita pun pergi dekat dia, bagi tahu benda yang tak betul, berbohong mata-mata untuk mendamaikan. Lepas tu ada lagi. Maka dalam keadaan itu, kita dah termasuk dalam keadaan yang sentiasa berbohong pun tak apa-apa bagus juga. Jadi seboleh-bolehnya, sebagaimana yang dibacakan tadi, carilah keadaan-keadaan yang lebih baik supaya kita terkeluar dari keadaan yang sengaja nak berbohong atau sengaja nak ambil tahu hal orang lain yang sebenarnya bukan daripada tanggungjawab kita untuk menyelesaikannya. saja nak tawar diri contoh. Patutnya tak ada kenaan dengan dia, jauh daripada dia atau tempat yang jauh daripada dia, tapi atas sebab dia baca boleh berbohong, sanggup dia menawarkan diri, itu tak perlulah sampai keadaan macam tu. Perkara yang kedua dalam bab anggota lidah, dalam bab menjaga anggota lidah, kita ambil satu lagi sebelum kita berhenti, iaitulah mungkir janji. Engkau pelihara lidahmu daripada menyalahi janji atau mungkir janji. Maka setiap yang engkau janji itu hendaklah disempurnakan. Dan jangan engkau menyalahi janjimu itu melainkan dengan sebab lemah atau darurat. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ثلاث من كنا فيه فهو منافق وإن صام وصلى من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن فان. Hadis riwayat Muslim. Yang bermaksud tiga perkara, sesiapa yang ada salah satu daripadanya maka ia adalah orang munafik, sekalipun ia berpuasa dan bersembahyang. Puasa dia buat, sembahyang dia buat, tapi ciri-ciri, tiga ciri ini kalau ada, iaitu orang yang apabila ia bercakap, ia berdusta, apabila ia berjanji, ia mungkir, dan apabila ia diberi kepercayaan atau amanah, ia khianat. Jadi mungkir janji ini satu perkara yang kadang-kadang kita anggap remeh. Bila berjanji 9.30, jadi 9.30 baru siap, 9.30 sudah sampai, tapi 9.30 baru siap. Kita rasa benda itu benda yang biasa. Sampaikan ada istilah yang kita sendiri mereka-reka janji Melayu. Jadi bila kita dah sebut benda-benda gitu, maknanya kita meraihkan. Tak apalah janji Melayu, kita meraihkan benda yang dikatakan sudah pun termasuk dalam keadaan memungkiri janji. Suatu perkara yang perlu, yang wajib kita elakkan. Tapi atas sebab dah membudayakan perkara tersebut, dah jadi satu perkataan yang sudah difahami oleh semua, maka kita pun meraihkannya. Tak apa janji Melayu. Tapi sebenarnya benda itulah yang memberi kesan kepada hati kita. Jadi bila perkara-perkara yang luar ibadah kita tak boleh nak menempati masa, maka perkara-perkara ibadah juga akan turut serta. Itulah yang dikatakan pentingnya bila kita sebut tentang perkara janji ini. Perkara yang tak berkait dengan ibadah itulah yang kita kena buat dengan sebaiknya juga, yang perlu kita sebutkan sebagai perkataan disiplin, mendisiplinkan diri untuk perkara yang luar daripada ibadah, yang kita tak kata ibadah. Sebenarnya semua benda yang baik itu ibadah, tapi maknanya yang kita sebut luar daripada solat dan perkara-perkara ibadah tertentu.
Jadi bila kita dah latih perkara-perkara luar daripada solat, sebenarnya boleh membantu atau membawa kita juga menjaga solat, atau sebaliknya. Bagi mereka yang menjaga waktu solatnya, insya-Allah janji-janji dia dalam bab waktu ini, dalam perkara lain juga akan dipenuhi atau ditepati. Jadi kaitannya adalah, sebab itulah diletakkan solat ini waktu-waktu yang tertentu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Disebutkan dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya solat itu ke atas kita semua, ke atas orang mukmin itu, kitaban mawquta. Yang tertentu waktu, yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Ada waktu pagi, ada waktu awal pagi, ada tengah hari, ada waktu petang, ada waktu malam. Jadi dengan latihan-latihan solat itulah dapat kita latih juga diri kita untuk menempati masa dalam hal-hal lain, urusan kerja dan lain-lain. Kalau kita pusing balik pun sama juga. Kalau kita nak mulakan dengan hal luar daripada solat pun sama juga. Kita latih dalam hal luar daripada solat dulu, insya-Allah dalam hal solat kita dapat buat baik. Ataupun kita mulakan dengan solat dulu, kemudian insya-Allah perkara-perkara yang luar daripada solat dulu kita dapat buat dengan baik. Jadi dua perkara yang dikongsikan pada hari ini, iaitu dalam bab tajuk menjaga lidah. Yang pertamanya, jauhilah berdusta, berbohong yang tidak perlu, berbohong yang sengaja, disengaja untuk mempersendakan, untuk main-main. Dan yang keduanya, berkenaan dengan janji. Jadi supaya Allah menunaikan janji-janji dia kepada kita, kita nak Allah tunaikan janji-janji Allah kepada kita yang Allah janjikan, yang kita tahu. Beramal soleh, buat baik dan beramal soleh, ganjaran syurga selagi tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Itu maknanya janji. Jadi kita nak menuntut janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapat perkara-perkara yang, atau nikmat-nikmat yang kita inginkan. Maka janji-janji kita sesama makhluk juga mestilah kita tepati, mestilah kita ambil perhatian, mestilah kita ambil berat. Perkara yang mudah saja, bila berjanji, bila ada sesuatu masalah, bila lambat sikit, boleh bagi tahu. Zaman yang mudah ini, zaman yang untuk berkomunikasi ini sangat mudah. Senang saja bagi tahu apa masalah, lambat sikit, nak pergi isi minyak dulu ke, nak pergi pang tayar dulu ke, supaya tidak tertunggu-tunggu mereka yang berkenaan, yang berjanji dengan kita, tak tahu maklumat. Tak kira siapa kita sekalipun, kita sebagai pemimpin ke, kita sebagai orang yang dipimpin ke, kita sebagai imam ke, kita sebagai makmum ke, maka disebutkan di sini supaya sentiasa beringat. Sentiasa beringat sesuailah dengan yang kita namakan tazkirah, peringatan-peringatan. Jadi walaupun yang bercakap sendiri pun ada masanya menyalahi janji-janji, sama ada terlewat dan sebagainya, tapi kita sebut sebagai supaya memberi ingatan kepada hati-hati kita, apa saja yang dah berlaku, yang kita dah buat salah, maka kita cuba berubah ke arah kebaikan. Selalu kita sebut peringatan itu beri manfaat kepada orang mukmin. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah bagi tahu, bukan siapa bagi tahu. Jadi kita yakinlah dengan
ayat Allah yang dibacakan tadi, tetaplah kamu beri peringatan, tak kira siapa kamu sekalipun, tak kira siapa yang beri peringatan, walaupun seseorang yang banyak buat dosa, tapi kalau dia beri peringatan, yang mana peringatan itu membawa kita kepada boleh ingat Allah, boleh menyesali perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa kita, maka kita ambil lah. Cuma benda-benda apa yang dia buat, dosa-dosa yang dia buat tu jangan kita tiru. Ambil apa perkataan yang dia sebutkan yang boleh bawa manfaat kepada kita. Sesiapa sahaja layak untuk bercakap, untuk memberi peringatan. Asalkan dia bercakap masa tu dalam keadaan dia waras. Bukan dalam keadaan dia tidak waras. Jadi sekadar itu saja peringatan-peringatan untuk diri sendiri dan juga untuk tuan-tuan semua pada hari ini, pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit masa lagi sementara menunggu azan. Dapatlah gunakan lidah kita dengan sebaiknya untuk berzikir dan sebagainya. Sedikit pengumuman mingguan untuk tuan-tuan, makluman tuan-tuan semua. Yang pertama, seperti biasa jadual pengajian kuliah maghrib dan juga kuliah subuh bolehlah mendapatkan informasi di papan penyataan masjid. Yang kedua, dana tabung wakaf kapet masjid Assalam Pecung Perdana telah dilancarkan. Kami amat mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-tuan semua. InsyaAllah dengan sumbangan yang ada itu, yang kita faham tentang perkara sedekah ini, tidak akan rugi walaupun sedikit bagi mereka yang bersedekah. Yang ketiga, kursus haji bersiri 1439 Hijrah telah bermula pada 3 Disember. Telah bermula daripada bulan Disember lepas. Setiap Ahad jam 8 pagi, pada yang masih belum berdaftar dan ingin berdaftar, bolehlah ke pejabat masjid untuk berbuat demikian. Setiap hari Ahad jam 8 pagi. Yang keempat, kuliah khas bersama agensi kerajaan. Kuliah khas bersama agensi kerajaan iaitu untuk bulan Januari ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat akan diadakan pada 29 Januari 2018 iaitu hari Isnin selepas salat maghrib. Selamat tersebut akan disampaikan oleh Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pucung, Tuan Hisam bin Mahyasin. Semua jemput hadir untuk memudahkan lagi mungkin tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.